Sekarang musuh kita itu bukan penjajah, pejabat-pejabat kita sendiri. Pejabat kita sendiri yang mau sogok, mau korupsi, mau apa macam-macam. Dan saudara hati-hati, negara ini tergantung pada saudara. Mau atau tidak mau, saudara akan memimpin negara ini sebentar lagi. Paling ya satu dasawarsa, atau dua dasawarsa ke depan, udah saudara semua yang generasi saya sudah pensiun. Mungkin banyak yang sudah mati juga. Saudara. Nah jadi saudara sekarang bangun, kalau saudara cinta kepada bangsa ini, karena bangsa ini adalah masa depan saudara, dan masa depan saudara adalah bangsa ini. Camkan dari sekarang bahwa saya akan menjaga bangsa dan negara ini dengan menegakkan keadilan. Karena dengan keadilan, orang itu miskin bersama tidak bakalan marah, saudara. Tidak apa-apa. Coba dulu, zaman Bung Karno itu, orang miskin bersama, wah bangga jadi Indonesia. Tapi kalau miskin karena dibohongi, nah itu yang menimbulkan masalah itu. Miskin karena ditipu, miskin karena dikorupsi,